baru nih dari kami Nano Papua. Dan kami Nano Papua nih sudah disahkan oleh Balikpapan Pusat. Dan mari sudah sedari untuk khususnya masyarakat Papua, mari kita sama-sama baku gandeng, baku peluk, kita sama-sama melangkah untuk kemajuan kita untuk Papua, karena ini dari Papua untuk Papua. Mari kita mencintai kita pun produk dari sekarang, karena untuk ke depan, masa depan Papua untuk kita, dari kita. Nah, mari kita lahirkan jiwa solidaritas dalam batin dan rakyat kita sendiri. Shalom, selamat siang. Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Kamus Bayage. Saya mendukung, sudah orang Papua juga bisa bikin garam. Saya bangga sekali karena ala bangsa Papua tidak buta. Kami orang Papua juga butuh kursi seperti ini. Orang luar datang merampas, tapi kami juga bisa portos sampai alam. Kami bisa mengelola sendiri. Terima kasih. Sekian. Terima kasih banyak atas kesempatan. Nama saya Teluk Sonimbo. Di sini saya sebagai sekretaris BEM FKIP. Di sini saya mau sarankan atau mau kasih tahu bahwa orang Papua juga bisa. Ternyata orang Papua juga bisa dapat garam seperti ini, penemuan baru. Coba, kami orang Papua rasa bangga sedikit dan kita memberikan sosialisasi dan menyampaikan kepada Papua lain. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nah, di sini penemuannya Isak Kegie. Tuhan menyertai dan Allah bangsa Papua memberkati. Shalom. Ya, selamat siang untuk kita semua, dan ini ada salah satu produk baru yang asli dari Papua dan asli juga dari anak-anak Papua. Dan dia punya produk namanya garam SMK. SMK Negeri 3, terus ada satu lagi. Ya, garam SMK Negeri 3. Garam terapi. Ini hasil dari dan produk orang anak asli Papua sendiri dan orangnya ini. Mari. Dan saya sendiri nama Bernard Bejonggasier, dan saya berharap kepada pemerintah Provinsi Papua dan juga Presiden Joko Widodo bisa mendorong kami tidak hanya menjadikan orang Papua ini itu, tapi seperti yang kami yang berhasil, produk-produk kami sendiri yang berhasil bisa bikin garam, bisa bikin yang lain-lain ini. Dan saya berharap kepada Provinsi Papua dan juga kepada pemerintah Indonesia untuk dorong kami supaya kami juga bisa begitu. Saya hanya berharap kepada pemerintahan supaya kami bisa mendapatkan alat-alat yang bisa, dan kami juga bisa membuktikan sesuai kemampuan kita. Dan tidak hanya semata-mata dapat kami dapat janji, tidak hanya semata-mata menganggap kami monyet dan lain-lain, itu tidak ada. Oleh karena itu pemerintah wajib, saya berharap wajib harus bantu kami. Demikian. Baik, ini salah satu produk dari anak-anak asli Papua, dan juga ini orang asli Papua juga sedang diharapkan bahwa harus kita punya produk. Kemudian kita mengkonsumsikan orang lainnya produk, sisi lainnya ada efeknya. Makanya produk ini ada garis dari SMK 3, Jayapura, sedang promosikan supaya nanti teman-teman juga akan ingin mau beli. Karena ini sisi lainnya ada kesehatan. Hari ini kita mau jalan ke rumah sakit dan juga tempat-tempat rumah sakit itu sedang rapi. Makanya hari ini juga ada SMK 3, kesempatan ini hadir di BEM FKIP untuk mendukung, mempromosikan. Akhirnya kami aktivis mahasiswa dan juga BEM dan juga seluruh mahasiswa FKIP sangat mendukung, dan juga kami sama-sama mendukung untuk barang ini promosikan seluruh rakyat Papua dan juga pelosok-pelosok di sana. Mungkin itu yang dapat sampaikan bersama saya Oteo Pusok. Saya sebagai mantan ketua wakil satu DPM Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Itu yang kami dapat sampaikan. Shalom. Shalom kepada seluruh rakyat Papua. Bersama saya Dorong Jenekwet, di sini saya ingin mempromosikan pembuatan garam dari kami anak asli Papua sendiri. Di sini ada 4 macam produk. Di sini ada juga garam kristal, ada juga garam terapi, ada juga garam halus, dan
garam piramid. Di sini dia punya bermanfaat sangat bagus, dan kami juga mendukung kepada saudara kami, adik kami yang telah memproduksi garam ini. Saya sebagai perempuan Papua, saya mendukung kepada anak-anak kami yang memproduksi penemuan baru ini. Dan saya juga berharap kepada pemerintah Papua, khususnya mungkin gubernur dan jajarannya bisa mendukung dalam produksi ini, karena ini baru pertama kali dibuat dengan manual. Kami sangat dibutuhkan juga untuk mesin pembuatan pabrik, biar membantu anak-anak Papua yang baru menghasilkan garam-garam ini. Jadi saya mengajak kita seluruh rakyat bangsa Papua bisa mendukung anak-anak kami. Saya mewakili perempuan, jadi saya memanggil anak-anak supaya kita bisa mendukung. Terima kasih. Shalom. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Sebelum daripada memperkenalkan garam-garam terapi di sini, di sini saya mau ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Louis Magai, kuliah di Universitas Cendrawasi, Fakultas FKIP. Di sini saya sangat bangga sekali kepada anak-anak Papua yang mana mereka menciptakan suatu garam halus dengan garam kristal, terus di sini garam terapi. Jadi di sini saya sangat bangga sekali kepada anak-anak Papua yang mana mereka memproduksikan garam yang dibuat ini dari garam-garam dari lautan, ya, dari Samudra Pasifik. Jadi di sini saya sangat bangga sekali kepada anak-anak Papua, dan ini sangat membutuhkan bagi kita orang Papua. Jadi bagi masyarakat Papua yang mana mau mengkonsumsi, silakan dihubungi. Seperti itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.